Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, terinspirasi dari beberapa majalah atau berita TV ya. Sewaktu zaman sebelum lockdown gini, sejak virus corona merebak di Indonesia, kebun ini ditinggalin saya, nggak pernah dipelihara, nggak pernah diurus, sehingga ilang aja yang tumbuh. Nah, setelah zamannya virus corona ini, semua harus stay at home, tidak boleh keluar, akhirnya saya punya ide mengembangkan kebun yang tidak seberapa luas ini menjadi lahan buat biaya hidup saya ya. Lumayan nih. Ini adalah salah satu pepaya California, jenis California ya. Nah, harga jual di sini 5.000 per kilo. Sampai ke konsumen sekitar 7.000 per kilo. Alhamdulillah sejak diurus dan dipelihara, ternyata pepaya ini menghasilkan juga ya, lumayan buat dapur lah, biar ngebul. Nah, ini sahabat, kebun saya yang tidak seberapa luas ini dijadikan lahan di zaman lockdown ini ya. Ini direkam tanggal 22 April 2020. Lokasi perkebunan ini di Cianjur. Nah, selain ini saya akan berencana menanam beberapa jenis tanaman lagi yang kira-kira cepat tumbuh dan cepat diuangkan ya. Nah, ini sahabat, ini adalah pepaya California. Cara jualnya saya online aja. Online bisa via Facebook atau WhatsApp ya. Dan konsumen yang paling banyak itu ya di sekitar kota saya aja. Karena di sini sama kota-kota lainnya lockdown ya. Nah, ini. Jadi bagi sahabat yang punya lahan yang tadinya tidak dipelihara, ada baiknya dikembangkan ya. Jadi ini terus terang, ini kebun ini saya nggak pelihara ini, karena saya sibuk kerja ya, dibiarin aja, nggak diurus. Ternyata waktunya virus corona ini, di mana semua tidak boleh keluar, akhirnya bisa menghasilkan lumayan lah. Nah, mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi bagi sahabat semua, bila punya lahan berapapun itu luasnya, bisa dijadikan lahan untuk menanam ya, istilahnya back to garden ya. Kembali berkebun. Nah, kalau bisa, selain pohon pepaya ini, saya juga punya durian, punya petai, ada ini di belakang. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat, walaupun secara basic ya, ngurus pertanian itu gak ada ya. Nah, saya juga sama. Kembali kebun itu, saya bilang ini bukan bidang saya, tapi karena terpaksa nih, akhirnya saya kembali ke kebun untuk memelihara ini lahan saya, sehingga menghasilkan, sampai akhirnya menghasilkan uang ya, lumayan buat keluarga. Sekian pemirsa, semoga bermanfaat, semoga video ini jadi inspirasi. Bukan hanya di zaman lockdown seperti ini,
Ya, sekali lagi ini direkam tanggal 22 April 2020. Ya, bisa untuk ya untuk seriusan juga ya. Untuk seriusan juga ternyata berkebun ini menghasilkannya kalau kita merawat. Sekian pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.